Hadapi terus musuhmu. Ayah terbunuh-bunuh. Dalam perang terbunuh atau membunuh itu lumrah. Tapi dia ayah saya, guru. Siapapun dia. Ayo. Anakku. Ayo. Sudah sana. Sambut bapakmu. Senangnya kok ribut saja. Jadi anak itu, kok ya jangan keras kepala. Ayo. Monggo, Ndoro. Perang memang selalu menyakitkan anakku. Tapi Arya Gading benar-benar luar biasa. Dia berperang dengan gagah berani. Entah berapa prajurit Geling menjadi korban pedangnya. Tidak usah dilanjutkan, Bopo. Saya sudah bisa menebak bahwa akhirnya pasukan Majapahit kalah. Dan Kakang Arya Gading tewas. Begitu kan? Kamu keliru, Sekar. Majapahit memang kalah. Tapi saya tidak menemukan mayat Arya Gading. Waktu bertempur di gerbang negara kita raja, ada yang melihat. Seseorang telah menyelamatkan Arya Gading ketika sekitar 50 prajurit Geling mengepung dia. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Bopo. Bopo tidak bohong. Satu hal yang tidak pernah Bopo lakukan dalam hidup dan tidak akan pernah adalah membohongi anaknya sendiri. Terus terang saya ragu. Apa Sunan Kalijaga mau menerima orang lain agama?